Satu orang meninggal dunia akibat bentrok antar mahasiswa terjadi di Jalan Sutomo, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat siang. Bentrok dipicu pertandingan futsal antara mahasiswa HKBP Nomensen, Fakultas Teknik, dengan Fakultas Pertanian. Bentrokan ini berawal dari pertandingan futsal yang dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian. Salah satu mahasiswa fakultas tidak terima dengan hasil pertandingan yang digelar sehari sebelumnya. Kedua mahasiswa beda fakultas tersebut bentrok dengan membawa batu dan senjata tajam. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hertanto mengatakan terdapat dua korban dari bentrokan ini. Satu di antaranya meninggal dunia.